Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa sekalian. Alhamdulillah berkat doa pemirsa sekalian hari ini kita masih bisa bertemu dengan seizin Allah. Dan berkat doa saudara-saudaraku hari ini saya selamat dari satu musibah. Itu mobil saya barusan pulang dari sana daerah Terbangan melintasi Gunung Alur Naga. Saya mendapat masalah ada trouble pada mobil perbakin tersebut. Tiba-tiba setirnya kosong. Waktu saya turun dari sana menuju mau pulang ke rumah, setir mobilnya tiba-tiba kosong dan mobil berjalan sendiri tanpa ada kendali. Tapi alhamdulillah bisa dapat parkir situ dengan seizin Allah. Jadi sekali lagi berkat doa kalian hari ini saya selamat dengan seizin Allah, alhamdulillah. Pemirsa sekalian, daripada duduk-duduk lebih baik kita membuat suatu konten tentang ajian ilmu pelet yang ada dari Aceh Selatan. Kalau di tanah Jawa, kalau dari mitos-mitosnya ya, tapi saya belum pernah dengar itu nama ajian ilmu pelet tersebut seperti ajian jalan goyang. Mungkin karena terlalu sering mendengar cerita sandiwara mak lampir, entah ada ajian tersebut entah tidak. Tapi kalau di Aceh Selatan, ajian pelet guna-guna ini di tempat saya ya, Aceh Selatan ini, itu banyak sekali. Banyak sekali. Ada namanya ajian ilmu pelet yang namanya sirih perunduk. Ada namanya ajian pelet minyak lintah. Dan ada ajian ilmu pelet yang sifatnya ada pakai mantra-mantra. Kalau ilmu pelet minyak lintah ini tanpa mantra. Tanpa mantra. Tanpa mantra, tetapi proses pembuatannya pakai mantra. Ajian atau ilmu pelet minyak lintah ini sangat populer di Aceh Selatan tempo dulu, tapi generasi sekarang sepertinya kurang tahu ini tentang ilmu apa minyak lintah. Tetapi saya memberi bocoran sedikit apa itu ilmu pelet minyak lintah. Ilmu pelet minyak lintah adalah minyak memang dari lintah yang kita masak dengan kelapa hijau, dan minyak tersebut kalau kita teteskan kepada tubuh seorang perempuan, perempuan tersebut akan mengikuti kemana kita pergi. Cara proses pembuatan ajian ilmu pelet minyak lintah ini, pertama sekali saudara sekalian, kita cari dulu 7 buah lintah rawa ya. Lintah itu ada 3, lintah laut, ada memang di laut lintah, lintah darat itu ya pacat lah. Tapi kalau konotatif negatif, lintah darat itu orang jahat. Tapi sebenarnya lintah darat itu adalah pacat. Yang ketiga adalah lintah rawa. Lintah rawa itu lintah kerbau yang sering dipakai orang untuk terapi lintah. Kita cari lintah ini pemirsa sekalian sebanyak 7 ekor. 7 ekor, kita ambil satu kelapa hijau, kita masukkan, kita lubangilah kelapa tersebut, masukkan lintah di dalam itu. Kita tutup kembali. Biarkan lintah hidup dalam air kelapa hijau tersebut. Jadi kelapa tersebut kita ambil, kita tanam pada suatu tempat yang kira-kira hampir tiap hari dilangkahi orang. Jadi kalau dekat jembatan kecil itu bisa juga, atau yang jalan yang kira-kira tiap hari dilangkahin orang. Tiap hari dilangkahin orang. Jadi kira-kira setelah kita bayangkan 15 hari lah, atau sekitar 15 hari atau 20 hari, itu kelapa tersebut kita korek. Ada yang lintahnya masih hidup di dalam tersebut, ada yang tidak. Jadi dengan kelapanya, dengan isi kelapa, minyak kelapa, lintah yang hidup dan mati tersebut, kita ambil, kita masak, nanti akan keluar suatu minyak. Minyak inilah dijadikan minyak lintah. Lantas apakah minyak lintah ini begitu saja bekerja? Tidak, saudaraku sekalian.
Jadi minyak lintah tersebut setelah jadi dibacakan mantra. Dibacakan mantra pada minyak lintah tersebut. Setelah minyak lintah itu jadi, kita masak, kita taruh dalam piring besar, kita masukkan telunjuk jari. Kita bacalah mantranya. Kita baca mantra, kita colokkan tangan kita ke dalamnya, kita baca mantranya. Kita baca mantranya seperti ini. Wahai mambang hitam dan mambang putih, datanglah engkau kemari, kusuruh ku. Dia berdiri, suruh dia berjalan menghadapku. Kutilik, kupandang, datanglah bersama. Sebagaimana lintah ini lengket kepada tubuh kerbau atau tubuh manusia, begitulah dia lengket hatinya kepadaku. Ludahin minyak lintah tersebut 3 kali, diaduk. Kita masukkan ke dalam satu tempat, dan minyak lintah tersebut telah berhasil. Pemirsa sekalian, perlu diingat, mantranya ini, minyak lintah ini adalah kategori ilmu sihir. Ini kategori sihir hitam sebenarnya, kategori sihir hitam. Karena mambang hitam, mambang putih yang kita terbang adalah itu golongan jin. Golongan jin atau jin yang kita perintahkan. Saya tidak membahas ilmu ini tentang sesat atau tidak, karena ilmu ini memang sesat. Tapi saya hanya membahas dari segi etimologi budaya, bahwa budaya Aceh Selatan dulu ada namanya ilmu pelet minyak lintah yang dipakai itu. Jadi marifatnya itu waktu dilekatkan ke tubuh perempuan, bagaimana lintah tersebut lengket kepada kerbau ataupun kepada manusia, begitulah hatinya lengket kepada saya. Ingat saudara-saudara sekalian, ilmu pelet lintah ini kategori sihir. Barang siapa orang Islam mengamalkan ilmu sihir, sudah jelas kalau menurut Islam Anda tahu di mana tempatnya. Saya Teku Asbi tidak menganjurkan untuk memakai ilmu ini. Saya, karena seperti saya bilang, saya kan praktisi kebudayaan. Saya pernah mempelajari ini, tapi alhamdulillah tidak pernah saya praktekkan. Meskipun ilmu ini sangat ampuh, dan kita sangat mudah untuk mencari uang, karena minyak ini bisa dijual. Siapapun butuh minyak ini, kita beri syarat waktu dia menggesekkan ke tubuh orang, dia baca bagaimana lengketnya minyak lintah kepada kerbau atau kepada manusia. Maka si pulan, sebutlah namanya, siapa namanya, lengket dia kepadaku. Jadi itulah pemirsa sekalian, salah satu bentuk sekian banyak ilmu pelet yang ada di Aceh Selatan. Mudah-mudahan kalau ada umur panjang ke depan, kita akan bahas ilmu-ilmu yang lain. Teku Asbi tidak menganjurkan kalian memakai ilmu ini, karena sesungguhnya ini adalah kategori sihir. Dan kita orang Islam, semoga dijauhkan dari sihir. Bagaimana caranya kalau seandainya ada wanita terkena pelet ini? Yang jelas, wanita tersebut jika dia tubuhnya kuat, akan terjadi perlawanan. Kalau kami di Aceh Selatan namanya si Jundai, dia akan melompat-lompat, memanjat rumah, menyebut-nyebut nama orang yang melengketkan minyak lintah kepadanya. Tapi kalau dia tidak kuat, berarti dia akan ikut kemana pergi laki-laki tersebut. Pokoknya kemana pun laki-laki tersebut dicarinya. Itulah dia gejala-gejala apa pelet minyak lintah. Apakah ini bisa hilang? Bisa. Sesungguhnya perbuatan jin dan sihir tersebut bisa dihilangkan melalui rukiah. Cara rukiah Anda tahu, karena banyak sekarang ustaz-ustaz sunnah yang bisa merukiah. Teku Asbi hanya mengatakan, jangan pakai cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.